Aska. Aska lihat apa? Ikan. Oh, ikan. Besar banget ikannya deh. Ikan apa itu ya? Ikan apa itu namanya? Tuh, coba dipegang ikannya. Coba dipegang, bisa nggak? Hai, ikan. Kenapa kaget? Hai, ikan. Kamu mampirnya ke sana, Mama. Sini. Ini namanya ikan piranha, Aska. Iya, ikan piranha. Tapi giginya tajam. Ikan piranha. Ini banyak banget. Ikan piranha kan bisa ketahuan. Apa namanya itu, Aska? Ubur-ubur ya? Ada ubur-ubur kecil. Iya, itu anaknya. Masih kecil-kecil ya ubur-uburnya. Iya. Ubur-uburnya ya. Keren. Ada berapa yang di sini? Iya. Yeah.
mukanya terlalu banyak. Itu mulutnya udah mangap-mangap tuh, tapi ikan pari terus bersenyum teman-teman karena ikan pari dan ikan yang anti galau tuh sayang. Wah. Oke lanjut teman-teman ya, kita tetap mereview dari si penyu lagi. Oke lanjut, perbedaan dari si penyu. Waduh, sih kok penyu lagi ada-ada aja nih yang kerjanya nih. Masa penyu diajak jantan sama kakak penyu lagi. Oke lagi-lagi teman-teman, perbedaan berikutnya kita lihat dari kaki. Nah, kaki dari penyu bentuknya seperti dayung, namanya kaki flipper. Sedangkan kalau kura-kura punya yang namanya jari atau buku yang tajam ya. Berikutnya lagi, penyu dan kura-kura, penyu tidak bisa memasukkan badannya ke dalam rumahnya karena bentuk dari tempurungnya ini lebih gepeng dan lebih sempit tapi lebih lebar. Sementara kalau kura-kura itu bentuk kubah masjid. Jadi mana ini mampu yang namanya menyediakan ruang kosong untuk si badan dari si penyu tersebut. Lanjut lagi teman-teman, adik-adik.